بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari ini My Quran Time baca faham amal untuk kita meneruskan halaman 285 daripada surah Al-Isra dan alhamdulillah pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya kita baik. Doakan ya. Untuk negara kita, untuk seluruh keluarga, tuan-tuan puan-puan yang berada di depan kaca TV, di Facebook ataupun di YouTube untuk terus diberikan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita sudah pun melewati halaman 284 semalam Ustaz ya bercerita tentang apakah kewajipan yang perlu dibina dalam diri dan keluarga di peringkat sesama manusia, di peringkat sesama manusia dan insya-Allah hari ini kita akan meneruskan. Kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Moga-moga Allah menambahkan ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita ingin sama-sama ya bersama dengan tuan-tuan jemput untuk share, kongsikan dengan rakan-rakan. Kita nak melihat ringkasan halaman 285. Bermula daripada ayat 28, apakah yang kita akan belajar selepas ini? Ikatan kuat dalam keluarga Muslim adalah tiang bagi masyarakat. Kita akan lihat apakah disiplin-disiplin yang juga kita akan laksanakan di luar rumah. Tetapi kita mulakan dahulu di dalam rumah ataupun orang-orang yang terdekat dengan kita. Kemudian pada ayat 31 hingga 38 kita akan menyambung asas ataupun pokok bagi sistem masyarakat Islam ya bercakap tentang hubungan masih lagi sesama manusia. Disiplin-disiplin inilah kalau kita lihat ia ada kaitan kalau zaman Nabi Musa Bani Israel itu dikaitkan dengan 10 commandments 10 perintah arahan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita baca sama-sama ayat 28 hingga 33 untuk kita memahami senarai semak untuk kita bina dalam rumah kita dan dalam masyarakat kita selain daripada nanti kita akan bertemu dengan senarai hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar pertolongan Allah sampai kepada kita semua insya-Allah. Bersama Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih Fadhil Ustaz Tuan Fazrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan sekalian, apa khabar semua? Alhamdulillah kita dapat bersua lagi dalam My Quran Time baca faham amal. Teruskan share, sebarkan rancangan kita ini. Kita memudahkan sahabat-sahabat kita dapat mengajar Al-Quran, baca faham amal insya-Allah. Dan kita syukur pada hari ini kita dapat meneruskan Allah berikan kepada kita kecintaan kepada Al-Quran, hati yang sentiasa tersentuh, terkesan dengan Al-Quran. Itulah merupakan ubat ataupun penawar kepada kita semua dikala di saat kita masih lagi diuji ini dengan COVID-19, tak dapat nak berpulang ke kampung dan sebagainya.
Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ketenangan jiwa kepada kita semua dan Allah Taala mengangkat daripada kita semua wabak ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayat 28 hingga 33. Kita baca daripada surah Al-Isra, muka surat yang ke-285. Jom. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat 28 hingga 33. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Tirmizi. Ya, kita bersama membaca sebentar tadi menyambung kepada apakah akhlak bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat bantuan daripada Allah pada setiap masa, terutama kita bercakap tentang akhir zaman. Semalam kita melihat kepada istilah wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Syaitan itu adalah yang kufur kepada Tuhannya kerana membazir. Membazir ada banyak pendapat, salah satunya pendapat Imam Syafi'i menyatakan bahawa kalau seseorang itu menggunakan perkara yang tidak kena pada tempatnya, itu dinamakan membazir. Tetapi kalau guna pada tempatnya, ya, pada perkara yang baik, maka itu dibenarkan. Hari ini kita dibekalkan dengan apakah akhlak seterusnya bagi seorang Muslim dalam kehidupan, ketika menolong orang, ketika berderma. Allah nyatakan, dan jika kamu meninggalkan, pada ayat 28, wa imma tu'ridanna anhum ibtigha, ya, jika kamu meninggalkan mereka untuk mencari rahmat daripada Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka usaha ataupun ucapan yang lemah lembut, qaulan maysura, perkataan yang memudahkan, yang lembut kepada saudara ataupun kawan-kawan kerabat yang meminta pertolongan. Isunya apa? Ada orang minta tolong, salah satu akhlak seorang Muslim ialah kita beri kepada ahli keluarga kita, orang-orang yang memerlukan. Tetapi kalau kita tidak ada, kita mencari juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala,
kita juga tengah mencari rezeki yang lebih, kita diberikan panduan akhlak di sini, cakap elok-elok. Cakap elok-elok, bukan cakap kalau adik-beradik minta bantu ke kan. Hari itu bantu lambat bayar contohnya kan. Okey, jadi jangan mengungkit-ungkit satu, dan jangan disakiti pula. Ini zaman COVID kan. Betul. Orang lain susah, kita susah, ini nak minta tolong lagi. Jangan digunakan perkataan begitu, tapi kita balas dengan perkataan yang maisura. Perkataan yang mudah, memudahkan. Kalau ada nanti dalam hati nak cakap begini, dalam hati sudah pun kita bina, kalau saya ada duit lebih nanti, insya-Allah saya transfer. Ya, jangan berjanji ya, tetapi dalam hati itu sudah pun ada perkataan itu. Kerana apa? Kerana ini adalah tanda bahawa kita memohon rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi itu kefahaman daripada ayat 28. Ayat 29, apakah lagi yang perlu kita beri perhatian ketika kita ingin menolong itu ataupun ketika kita berderma dalam hidup kita seharian? Wala taj'al yadaka ma'lulatan ila unuqik. Jangan kamu jadikan tangan kamu itu terbelenggu di leher, ustaz ya. Jadi dia seperti orang yang susah nak buka dompet lah. Kalau katakan orang pergi berniaga apa, shopping ke apa ke, dia letak tangan begini ya, ataupun dia letak tangan begini ya. Ini masih lagi tak masalah lagi, dia sampai kalau boleh dia alah susah betul lah nak. Dia dah kalau boleh tak nak buka kepada dompetnya, jangan jadi kedekut sangat. Tapi dalam masa yang sama, jangan sampai kita wala tabsutha kullal bastah, iaitu melapangkan tangan apa saja nak, okey ambil, okey. Jangan jadi begitu. Jadi lebih kurang kalau pergi supermarket ustaz ya, bawa kad ataupun troli yang besar tu, itu lapangkan tu ya. Itu juga adalah suatu perkara yang Allah tegur, jangan terlampau kedekut, jangan terlampau boros ketika kita beramal dalam hidup, membantu ataupun berbelanja. Fataqauda maluman mahsura, ya, maka kamu akan menjadi orang yang tercela dan kamu akan jadi menyesal. Mengapa menyesal? Perkerana dah habis dah duit contohnya, minta orang lain pula lepas tu. Mungkin ada yang kata, tapi kita kena tiru Abu Bakar. Abu Bakar tu bagi segala hartanya. Kita kena ingat bahawa Abu Bakar tu orangnya ustaz ya, dia adalah seorang yang siddiq, tapi dalam masa yang sama dia juga adalah seorang ahli bisnes. Dia ada pelaburan dekat sana. Jadi bila dia bagi semuanya itu, dekat sana ada company dia, ada syarikat dia, hujung bulan masuk balik. Dia ada kemahiran bisnes dan juga pelaburan. Kalau kita makan gaji 3000 contohnya, kemudian dengar ceramah kata kita mesti seperti Abu Bakar contohnya kan, untuk bersama dengan Nabi. Sebenarnya bagi penceramah pun kena berjaga-jaga juga menggunakan perkataan itu. Pasal apa? Pasal sebenarnya Abu Bakar ni kalau ditimbang imannya satu bahagian, yang lain iman orang-orang beriman semua kat kawasan sini. Jadi pasal kita ini bukan Abu Bakar, jadi kita kena sedar diri bahawa kita tidak semampu Abu Bakar. Kita kena sedar diri begitu. Terutama kita boleh, kita berazam, tetapi jangan pula para penceramah kata kita mesti jadi Abu Bakar, jangan kurang daripada Abu Bakar, khuatir nanti kita menyusahkan kepada masyarakat. Padahal sebenarnya ketika kita mengajak ke arah kebaikan, yang minimum pun okey. Minimum pun okey, yang penting jangan terlibat dengan perkara-perkara dosa dan juga maksiat dan pemusuhan. Baik. Jadi di sini Allah kata fataqauda maluman mahsura. Satu lagi istilah ini, mahsura ini menyesal. Kalau orang tu dah derma ustaz ya, lepas tu dia mengungkit dan dia menyesal, apa yang dia derma itu habis. Contohnya lah dia belanja adik-beradik dia kan, dia 3000 terus habis dia bagi adik-beradik. Kalau dia menyesal, sebenarnya dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya kita kena ada ilmu untuk jangan terlampau kedekut dan jangan terlampau boros, dan orang-orang di sekitar pun kena bagi sokongan lah. Kadang-kadang pasal dia tengok, suami saya ni dah gaji besar ni, kan, ataupun kawan ni dah gaji besar ni, dia minta belanja kereta besar, rumah besar, apa lagi makan besar pada setiap hari. Padahal sebenarnya itu tidak menjadi sifat orang Islam ataupun yang disampaikan pada ayat 29. Ayat 30, Allah menjelaskan tentang konsep rezeki. Ya, tentang konsep rezeki. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha. Sesungguhnya Allah lah yang melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya dan juga mengehadkannya. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira.
Maksudnya bila Allah lapangkan rezeki, kita berjaya. Misalnya bila Allah wayaqdir, kita gagal. Ya, contohnya kalau katakan kalau rezeki kita lapang, jadi begitulah keretanya, kan? Tapi kalau katakan rezekinya dihadkan, ya, itu jadi macam dia punya graf yang turun tu, kan? Itu pasal dihadkan. Kalau dilapangkan, dapatlah berjaya dekat universiti 4.0 contohnya. Tapi kalau dihadkan, dapatlah 2.0 contohnya. Jadi ini adalah rezeki. Tapi poin yang kita nak ambil juga daripada ayat 30 ini, Allah lah yang melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Ketika kita tolong saudara kita, kita tolong kawan kita, kita recommend projek untuk rakan ataupun vendor contohnya, kita jangan cakap bahawa saya tahu yang melapangkan rezeki awak. Jangan cakap begitu. Jangan pula bahawa saya tahu yang recommend awak, itu sebabnya awak dapat projek. Jangan cakap begitu. Pasal Allah cakap inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha. Kerana ustaz, nanti dia akan jadi orang yang sombong. Betul. Dia rasa bahawa saya bagi projek kat awak tau, awak jadi begini ni, saya yang buat. Ya. Itu adalah petanda orang yang sombong. Padahal dalam surah Al-Isra ini, Allah menemplak kepada Bani Israel yang membuat kerosakan itu kerana dia sombong. Terutama bila orang ada kuasa, dia makin mudah untuk sombong. Jadi kita sedar bahawa kita bukanlah yang melapangkan rezeki orang lain. Kita tolong itu, sebenarnya Allah akan lapangkan lagi rezeki kita. Allah akan lapangkan rezeki kita, kita tolong orang lain, kita bagi duit RM50 ke RM100 ke, tak semestinya orang itu lapang. Tak semestinya. Bila kita bagi duit, ustaznya, dia macam paradoks, kan? Macam pelik pula. Mm-hmm. Kita bagi duit pada orang, tak semestinya orang itu lapang. Yeah. Dia mungkin masih tak cukup. Tapi kalau kita yang memberi, Allah boleh lapangkan lagi. Ya, Allah boleh lapangkan lagi. Jadi teruskan tuan-tuan untuk membantu dengan berkadaran mengikut panduan yang ada, dan tak samalah, ya, tak sama ada orang boleh bagi sampai 1,000, boleh orang bagi 1,000,000, mengikut kepada kemampuan masing-masing. Ayat 31 adalah kesan apabila ekonomi tidak diindahkan dalam sesuatu masyarakat. Ini hubungan sesama manusia. Bila bercakap tentang pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar kerana baca Quran dan solat, itu kita akan bincang di hujung surah Al-Isra. Tapi di peringkat awal ini, yang menyebabkan sesuatu umat itu naik ialah kerana dia amat prihatin kepada rakan-rakan, saudara, jiran, kepada ibu ayah yang kita bincang semalam. Jadi kita baca sekali lagi ayat yang ke-31. Kerana apa? Kerana ayat 31 ini ada kaitan dengan bagaimana keadaan masyarakat kita jadi stabil ataupun tidak stabil. Kita baca ayat 31. Baik, kita fasakkan ayat ke-31 untuk kita memahami bahawa konsep rezeki itu datang daripada siapa? Sudah pastilah Allah yang merezeki, bukan kita yang merezeki. Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi rezeki kepada kita. Kita disuruh sunnahnya untuk berusaha. Tapi kita kena pegang betul-betul akidah itu. Baik, ayat 31 kita baca sekali. A'udzubillahi minasyaitanir. Wa la taqtulu dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu kerana takut miskin, kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu, sesungguhnya membunuh mereka itu merupakan suatu dosa yang besar. Allah mengingatkan perkara ini, ya, ada orang yang membunuh, kalau zaman dahulu memang membunuh betul-betul, ustaz, ya. Zaman sekarang pun ada yang bunuh anak kerana takut kepada imlaq, ya, takut kepada kemiskinan, ya, takut terutama zaman COVID-19 ini, ayah berhenti kerja, mak tak ada pendapatan, ada setengah itu yang mengambil keputusan untuk membunuh
anak tersebut, ya. Jadi ini adalah satu peringatan daripada Allah, jangan bunuh. Pasal Allah kata, nahnu narzuquhum, kami yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Nah, mula-mula narzuquhum pada mereka, kemudian kepada kamu. Ada ayat lain Ustaz, ya? Ayat lain yang Allah kata nahnu narzuqukum, kami yang beri rezeki kepada kamu dan juga kepada mereka. Wa iyyahum, terbalik, ya. Di sini Allah berikan kepada mereka pasal keprihatinan orang yang membunuh anak ini kerana dia rasa macam dia tak boleh nak beri makan pada anak. Satu, tapi ada yang kedua, yang dia menggugurkan anak. Anak belum lahir lagi, dia gugurkan pasal nanti kalau anak ramai nanti COVID-19 ini macam mana saya nak bagi makan. Jangan bimbang kepada perkara tersebut kerana sumber rezeki itu bukan daripada ayah ataupun mak, tetapi datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan membunuh itu adalah satu dosa yang besar. Jadi hukum menggugurkan, ya, ataupun ada yang sampai tahap merancang, maksudnya merancang yang tidak dibenarkan, itu perlu kita beri perhatian. Ya, yang itu kalau ada yang kata hukum macam ni, itu kita tanya kepada mufti lah, ya. Tapi ideanya ialah jangan sampai kita berfikir tak payahlah, kan, gugurkan jelah, ya. Dan lebih daripada itu dia ada kaitan dengan mengapa orang membunuh anak, ada kaitan dengan ayat 32, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, sesungguhnya ia adalah perkara yang keji dan amat buruk jalannya. Ayatnya pendek tetapi ia berkaitan dengan hubungan sosial. Antara perkara yang membunuh spiritual iman seseorang adalah bila taqrabuz zina, Ustaz. Membunuh spiritual. Lepas ini kita akan bincang tentang membunuh secara fizikal. Membunuh spiritual ini apa maksudnya? Bila seseorang itu mendekati pada zina, maksudnya dia jauh daripada sabil yang baik, iaitu istilahnya sa'asabila. Dia tidak suka pada perkara hidayah. Cara dia melihat dunia sudah berbeza. Dia lebih suka kepada perkara syahwah, ya. Dan ini Allah kata bukannya wala tazni, bukannya kamu jangan berzina, tetapi Allah kata wala taqrabuz zina. Dia kalau macam orang demam, Ustaz, ya, Imam Sa'di bercakap, dia kata kalau orang demam, kita jangan dekati pada orang demam. Zaman sekarang ini kalau ada orang yang dijangkiti COVID contohnya, kita kena jauh, kan? Pasal apa? Kalau kita dekat saja dia akan kena. Terutama kalau delta. Maka lebih delta daripada delta ialah zina. Ya, satu perkara yang kita kena jaga elok-elok, kita doakan pada diri kita, ahli keluarga kita, jauh daripada perkara ini, kerana ia kalau dalam masyarakat makin kuat zina, ya, ataupun mendekati zina, maka pembunuhan pun akan bertambah, yang kita akan lihat nanti apakah lagi ayatnya. Tapi kita lihat dulu perkataan pilihan pada hari ini. Perkataan hari ini adalah a'rada, ya, berpaling. Dan perkataan ini yang kita lihat sebentar tadi pada ayat 28, ya, bila kita tidak mampu untuk menolong kepada keluarga ataupun rakan-rakan kita, cakaplah dengan perkataan yang menyenangkan, yang baik, agar Allah memberi rahmat pada kita. Lepas itu Allah beri banyak lagi bantuan kepada kita sehingga kita boleh bantu orang lain walaupun ada cabaran COVID-19. Kita berehat sebentar, My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. خبيرا بصيرا.
Sadaqallahul Azim. Semuanya Tuhanmu lah, dialah yang melapangkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendaki dan membatas bagi siapa yang dikehendaki. Semuanya dialah yang Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Inilah konsep rezeki sebagaimana ditabur oleh Ustaz Fazrul tadi, yang kita perlu faham, ar-rizqu minallah. Rezeki ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita usaha ikhtiar sebagai asbab jalan yang kita diperintahkan untuk usaha mendapatkan rezeki. Adapun tak boleh kita kata bila usaha mesti dapat rezeki. Jadi macam Qarun. Sebab kalau kita lihat ada orang sakit, dia demam, duduk hospital, seminggu duduk hospital. Kalau kita lihat Allah zahir, dia tak berusaha nak mendapatkan rezeki. Sebab dia sakit, terbaring. Tapi sampai je buah-buah tangan, kawan-kawan datang ziarah, selit duit bawah bantal, bagi buah-buahan. Nak cerita apa? Rezeki tu datang daripada Allah. Orang yang berusaha, nak cerita, ada yang berusaha. Sekali datang banjir, habis kebun-kebun tanaman-tanaman. Dah usaha dah. Nak beritahu apa? Rezeki tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan tak usaha pula. Duduk saja kat rumah nak tunggu turun daripada langit. Jangan macam itulah. Faham konsep itu ya. Baik, alhamdulillah. Sikit tajwid pada hari ini, ulang kaji mad lazim harfi mukhaffaf. Tentang huruf-huruf pembukaan surah yang kita baca, ada yang kena baca panjang sampai 6 harakat kan. Kita lihat, kita ambil beberapa contoh. Okey, mad lazim harfi. Mad lazim tu mad lah. Harfi tu merujuk kepada huruf-huruf di pembukaan surah, alif lam mim dan sebagainya. Mukhaffaf yang kita kata bahasa mudahnya tak ada sabdu. Dia tak berat di hujung itu. Contoh pada surah Nun, Al-Qalam. Nun dibaca panjang 6 harakat. Kenapa baca Nun tak? Tak ada pun bahagian depan Nun tu. Sebab tu kita sebut huruf-huruf pembukaan surah ni, kita tak sebut baris. Kita sebut nama huruf tu. Nun, Nun lah. Nun macam mana ejaan dia? Nun, waw, Nun. Maka Nun tu waw mati selepas tu kan, dibaca panjang. Nun. Di hujung tu kita matikan dengan Nun juga. Jangan Nun. Oh, jangan macam tu. Dah ada dengung dia. Bukan dengung, bukan 6 harakat ya. Ada yang silap faham. Nun, 6 harakat dia dengung. Sepatutnya yang panjang mat tu, waw tu yang panjang, waw mati kan. Nun di hujung. Kemudian sama lah qaf. Macam mana eja qaf? Qaf, alif, fa. Qaf gitu. Kemudian yasin. Ni glamour lah, selalu kita baca kan. Pada sin, tengok pada sin tu. Sin, sin, ya, nun. Maka si, si yang panjang tu. Ya, sin. Ini adalah contoh mad lazim harfi mukhaffaf. Mukhaffaf tu apa? Dia tidak ada tajdid. Kebetulan pula dia di hujung sekali, maka tidak melibatkan masuk ke dalam huruf selepas itu. Tidak ada tajdid. Panjangnya sama juga, dibaca seperti mana? 6 harakat. Mad lazim harfi mukhaffaf. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi, mad lazim harfi mukhaffaf ya, sebentar tadi, dan moga-moga kita dapat mengamalkannya ketika bacaan kita, dan sekaligus ya dalam bacaan kita ini Ustaz ya, kita nak bawakan juga nilai bacaan itu, nilai dari segi bacaan dan juga nilai bagaimana kita mengambil bacaan itu kita amalkan dalam kehidupan kita seharian. Jadi kita sudah pun membaca sehingga ayat 33 ya, ayat 32 tadi bercakap tentang bagaimana zina itu membunuh spiritual, membunuh iman, kerana orang ini tidak menghargai hak Allah, tidak menghargai hak orang lain, si suami, si isteri, hak anak, hak pelbagai jenis orang. Dan lebih daripada itu, kalau dia sudah membunuh spiritual, ia juga akan memberi kesan membunuh secara fizikal. Dalam ayat 33 Allah kata jangan bunuh sesuatu jiwa kecuali yang di dengan kebenaran. Kebenaran ni kalau di mahkamah ditentukan hukuman ikut pada peraturan, maka itu adalah bil haq. Wa man qutila mazluman, siapa yang dibunuh itu secara zalim, maka wali dia itulah yang boleh menentukan Ustaz ya. Betul. Menentukan okey, saya nak didenda dia, saman dia ke nak pulangan dia. Yang tentukan adalah wali dia, bukannya qadi ataupun hakim.
Ha, itu pun satu perkara yang kita kena ingat. Jangan sampai kita apa pasal hakim ataupun peguam nak duit sampai 3 juta, jadi dia kata 5 juta. Ha, rupanya dia ambil 3 juta. Padahal si ayah tu kata, oh, saya dah maafkan dah, tak apalah kalau nak bayar pun bayarlah sedikit 2-3 ribu. Ini penting. Kerana apa tuan-tuan? Kalau tidak, ada orang yang memang suka menjadi peguam pembunuh. Allah. Ataupun rancang untuk bunuh. Pasal nanti dapat 3 juta. Allah. Ini perkara yang kita kena jaga betul-betul. Innahu kana mansura, sesungguhnya dia adalah orang yang ditolong. Maka kita kena bina sistem menolong sesama sendiri, ya. Mungkin kalau tadi itu jangan jadikan industri membunuh ini sebagai satu industri mendapat duit. Ha, ya, pasal ini adalah satu jenayah tahap tinggi yang berlaku dalam masyarakat. Dan seterusnya apa? Apakah lagi panduan daripada Allah untuk kita bina identiti Islam yang sebenarnya? Kita baca ayat 34 hingga ayat 38. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, kita terus sambung lagi, banyak lagi perintah-perintah yang kita dengan masuk perintah yang kita dilarang buat. Wala wala wala. Apa lagi perintahnya? Yang perkara yang dilarang, sama-sama kita baca ayat 34 hingga ayat 38. Jom. Kita baca dengan Tarannum Hijaz lah. Kerana ayat-ayat berkaitan dengan larangan-larangan ni, ya, sesuai ayat yang begitu tegas, kita ambil Tarannum Hijaz. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah wa awfu بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها صدق الله العظيم. Astaghfirullahalazim, gitulah ayat 34 hingga ayat yang ke-38 menyambung. Wala taqrabu malal yatim, janganlah kamu dekati, sama juga dalam format ayat 32 Ustaz, ya. Jangan dekati kepada zina, jangan dekati pada ayat 34 ini malal yatim, harta anak yatim, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang lebih dengan lebih baik. Maksudnya kita akan uruskan dengan lebih baik, ataupun ketika ia dia dilaburkan kepada tempat yang lebih baik agar mendapat manfaat kepada si anak yatim. Siapa anak yatim? Anak yatim adalah orang ataupun anak yang mungkin kurang pendedahan, Ustaz, ya, kurang perlindungan disebabkan ayahnya sudah meninggal, ataupun sekarang ni perbincangan ayah yang sudah hilang, ya, tidak dapat dikenal pasti. Maka hatta yablugha ashuddah, ya, sampailah kepada dia dah baligh, maka ia perlu disampaikan ataupun ditunaikan, disempurnakan. Wa aufu bil ahd. Perkara ini amat penting kita beri perhatian, ya, walaupun tuan-tuan mungkin ada yang kata, oh, saya tak terlibat dengan anak yatim. Tetapi istilah wa aufu bil ahd ini maksudnya sempurnakan janji. Mengapa sempurnakan janji? Pasal anak yatim ini sebenarnya dia lebih lemah daripada si ayah, bapa saudara ataupun siapa-siapa yang menguruskan hartanya. Maka ini pelajaran untuk kita. Kalau kita ada kuasa, ya, macam bapa saudara ke mak saudara ke, kita ada kuasa, kita kena wa'aufu bil ahd,
Ya, kita kena tunaikan janji. Sesungguhnya setiap janji itu akan dipersoalkan. Sama kalau katakan di tempat kerja Ustaz ya, bos dengan staff. Staff dia buat macam mana pun, bos dia boleh kata, oh kamu ni tak kerja, potong gaji, kan? Tetapi kalau dah janji dengan si staff itu untuk dibayar, maka ia perlu ditunaikan. Kenapa? Kerana janji itu akan ditanyakan. Ayah dah janji dengan anak kan, nanti kita pergi jalan-jalan minggu depan contohnya kan. Kalau dah janji, boleh je ayah kata oh, sibuk, kata itu ini, pasal orang ada kuasa ni Ustaz ya, dia boleh dia tukar-tukar kata kerana ada masalah ke apa sebagainya. Tetapi ingat, Allah kata janji itu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama kalau katakan memimpin sebuah negeri ataupun sebuah negara, bila dia dah sebelum naik dia janji macam-macam kan, bila dah jadi pemimpin dia tukar kerana itu, kerana ini dan sebagainya. Ingat, janji yang telah ditabur selama ini akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan main-main. Walaupun mungkin pengikut rakyat tak boleh buat apa. Kan, saya dah hari itu dah bagi amanah kat dia, tapi dia pergi pula ke tempat lain, pergi kerana nak mendapatkan habuan untuk dirinya sendiri. Itu akan ditanya di hadapan Allah, dan ingat ia adalah satu perkara yang besar. Ayat 35 Allah kata wa aufu, sempurnakan sukatan. Kali ini dalam bab ekonomi, kalau siapa-siapa yang jual internet Ustaz kan, contohnya kata 500 megabyte per second contohnya, tapi dapat 100 megabyte per second contohnya, maka Allah kata sempurnakan. Ya, idza qiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Kalau nak ukur dengan alat yang tepat. Ya, mungkin kalau kita guna alat-alat ini Ustaz ya, kita tak tahu macam mana nak ukur. Tetapi Allah kata di hujung itu, zalika khairum wa ahsanu ta'wila, jangan tipu. Allah kata itu lebih baik, wa ahsanu ta'wila, kerana kalau seseorang itu tipu dalam berjual beli, lambat hantar, ya, kadang-kadang dah jual Ustaz ya, harga murah, lepas tu kata oh habis stok, rupanya dia pergi jual sekali lagi dengan harga mahal. Macam-macam manipulasi dalam ekonomi ini, lambat laun Allah akan lingkupkan bisnes begini. Ya, kerana takwilannya itu, dia punya kesimpulannya itu tidak jadi yang terbaik. Mengapa jadi tak jadi terbaik? Disebabkan dia tidak mengikut perintah Allah dalam ayat 35. Jadi kalau kita berjual, tuan-tuan yang berjual beli, ada bagi produk, bagi kualiti yang terbaik yang kita dah janjikan. Beri, kalau hantar barang dalam 3 hari, cakap 3 hari. Jangan lepas 5 hari baru cakap oh minta maaflah ya. Pos ini tak jalan, ada banjir dan sebagainya, kena update dari masa ke semasa. Khawatir kita tidak menyempurnakan. Wa auful kail idza qiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Ini ayat 35. Jadi perkara ini kita nampak panduan-panduan yang Allah berikan ini memerlukan satu perkara. Memerlukan ilmu. Inilah yang Allah nyatakan pada ayat 36. Kita baca sekali lagi Ustaz. Masya-Allah. Hebat sungguh Quran Safas. Daripada awal tadi bercakap tentang apa nama ni, adab, akhlak, apa nama ni, ketaatan keturunan, masuk bab ekonomi pula, bab harta, apa ni, jauh daripada zina, sekarang berkenaan dengan jual beli pula. Jual beli. Sukatan. Dan ni ayat 36 Safas. Ya. Ilmu, amanah ilmu pula. Ya. Masya-Allah. Baik, kita baca ayat 36 Hijaz tapi mujawab sikitlah insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع Subhanallahul Azim. Dan janganlah kamu menggunakan, ataupun ayat yang ke 36 saatnya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, kerana pendengaran, penglihatan dan hati nurani semuanya akan diminta bertanggungjawab. Ya, ayatnya pendek tetapi Allah kata jangan taqfu, ini maksudnya kita mengikuti ya, dekat-dekat ya, dia ittiba' pun satu, taqfu ni qafa, ia mengikuti ma laisa laka bihi an, sesuatu yang tak ada ilmu dalamnya. Ada orang dia follow page dekat Facebook contohnya yang dalamnya tak ada ilmu pun, semuanya mengumpat, jangan ikut
ya, unfollow ya tempat-tempat begitu. Kerana apa? Kerana Allah kata sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan juga fuad dalam hidup, dalam diri manusia ni, ustaz ni, kita dah belajar dengan Dr. Farid Rabi baru ni. Aha. Sudur, sadar, lapisan kedua qalb, lapisan ketiga adalah fuad. Keempat adalah basirah dan juga lub yang kelima. Jadi fuad ini adalah tempat perasaan. Tempat perasaan ya, tempat perasaan, dan dia ada dua. Dia pasal bahasa Arab ni kan istilahnya lughatul bat kan. Dia ada maksud yang yang sini betul, satu lagi terbalik ya. Fuad adalah tempat di mana kita menggunakan perasaan menjadi membuat kesimpulan yang matang. Itu adalah fuad ya. Tetapi dalam masa yang sama, fuad juga adalah tempat dengan perasaan menggunakan ilmu yang tidak matang. Ha ya, dia macam terbalik kan. Itulah tempatnya. Dua-dua. Kalau kita guna perasaan dengan ilmu yang matang, akhirnya apa? Kita buat ceramah ke, kita buat kerja, ibu-ibu di rumah buat kerja dengan penuh semangat. Ya, penuh semangat. Tapi kalau katakan fuad ini digunakan untuk marah, Zat. Orang marah, dia guna fuad. Ya, marah itu dia akan gunakan menengking, mengungkit, membuat macam-macam. Ya, kalau dalam surah Al-Humazah itu dia mencela itu, dia kalau mengumpat ini, Ustaz, dia kalau mengumpat dia pendek. Ha, dia tak best. Dia kalau nak mengumpat tu mesti sampai penuh perasaan. Dia tu dia kan. Itu kaedah dari mengumpat. Dalam. Dia kan sama dalam dan akan dibakar api neraka nanti ke lapisan yang dalam ini dalam surah Al-Humazah. Jadi kita tak nak gunakan fuad itu untuk perkara yang negatif ini. Jadi di sini Allah kata apa? Kullul ula ika kana anhu mas'ula. Ya, kalau tadi kita dah tengok pada ayat 34 bahawa janji akan ditanya, ya. Kalau di sini, kalau ada yang kata, ustaz ya, saya tengah marah hari tu, itu sebabnya saya buat awak begitu. Contohnya kan. Saya tak stabil pada hari itu, itu sebabnya saya kutuk awak ataupun saya hina awak ataupun saya berhentikan awak kerja. Kalau ada yang kata waktu itu saya tak normal, tak bolehlah kira macam tu kan. Saya itu waktu saya tak normal, sekarang saya dah normal sikit. Allah kata kullu ulaika kana anhum mas'ula. Perasaan yang marah sangat ataupun yang okey sangat, pasal sayang sangat, ustaz ya, boleh sign check untuk anak saudara ataupun untuk anak. Ya, membuat keputusan-keputusan yang tanpa menggunakan ilmu yang sebenarnya, menguruskan pendengaran, pandangan dan juga hati itu, kalau dia menjadi tidak matang, ia akan ditanyakan. Jadi kita kena belajar menguruskan pendengaran, penglihatan dan juga fuad. Salah satunya ustaz di hujung nanti surah Al-Isra, namanya adalah Quran yang kita sedang ikuti ini. Yeah. Dia akan menenteramkan balik, tapi kena ambil dos setiap hari. Ya, bukan sekadar dua dos, tapi dosnya setiap hari baru dia akan menyebabkan fuad itu menjadi hati yang berperasaan tapi perasaannya kuat dengan panduan daripada Al-Quran. Dengan perkara ini, dengan ilmu, ya, ayat 37 menerangkan ustaz ya, bahawa ilmu ini dah ada, okey. Tapi ilmu ni juga dia ada macam apa? Dua kesan, positif negatif. Satu, dengan ilmu seseorang menjadi rendah diri, ya, menghambakan diri, bagus akhlaknya. Tapi dengan ilmu juga Allah kata pada ayat 37, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, kerana sesungguhnya kamu tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Semua itu adalah perbuatan jahat yang sangat dibenci di sisi Tuhanmu. Dengan ilmu, ada orang gunakan untuk buat segala kesalahan ataupun jenayah yang Allah larang. Tapi dengan ilmu, seseorang itu merendah diri, ya Allah, saya akan jauhi daripada zina, ya Allah, bantu aku, ya Allah, jauhi daripada mendekati harta anak yatim. Dengan ilmu, kerana dapat matematik bagus, ustaz ya, ada orang jadi accountant yang paling bagus, tapi ada orang yang jadi accountant paling sombong. Dia boleh tukar account orang, ambil satu sen, satu sen, satu sen daripada account, dan dia jadi kaya raya. Ini adalah perkara yang Allah kata makruh, dibenci. Dan umat Yahudi, Bani Israel, dibenci kerana mereka ada ilmu, mereka memanipulasikan dunia. Tetapi umat Islam, kita tidak mahu jadi begitu. Kita doakan Allah pimpin kita bersama. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, sama-sama kita saksikan.
Yang pertama, bercakap baik jika tidak dapat menolong orang lain ketika orang lain memohon pertolongan, kerana bercakap baik itu akan mengundang rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, jangan kedekut dan jangan boros dalam berbelanja, dalam bersedekah, dalam menguruskan negara ini, kerana itu adalah asas untuk negara ini diberi bantuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, cari ilmu dan elakkan berbuat sesuatu tanpa ilmu ataupun mengikut perasaan yang tidak matang. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Allah, berilah rezeki kepada kami, ya Allah. Rezekilah kepada kami rezeki yang halal, dan kurniakanlah, limpahkanlah keberkatan kepada apa sahaja yang Kau berikan kepada kami, anak-anak kami, ya Allah, anak-anak yang berkat, ya Allah, rezeki yang berkat, ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada maksiat, zina dan lain-lain, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada sifat bakhil, kedekut, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada sifat sombong, takabur, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan diri kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah urusan sahabat-sahabat kami, ya Allah. Ada di kalangan sahabat-sahabat kami yang sedang diuji dengan kesusahan, ya Allah. Ada yang sedang diuji dengan sakit, ya Allah. Ada yang sedang diuji dengan kesempitan, ya Allah. Lapangkanlah rezeki pada mereka, ya Allah. Permudahkanlah segala urusan mereka, ya Allah. Sihatkanlah kepada mereka semua, ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengurniakan, memakbulkan doa kita Ustaz ya. Membina masyarakat yang menunaikan janji ketika ada kuasa dan juga bertanggungjawab atas segala perasaan ketika bersama masyarakat. Inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Masyarakat yang bertanggungjawab, yang terus berbudi, yang terus menyayangi, insya-Allah itulah ciri kaum yang akan dimenangkan Allah di hujung, di akhir zaman ini. Kita bertemu lagi pada siaran ulangan pada malam ini dan pada pagi esok, dan insya-Allah kita sambung pada halaman 286 esok. My Quran Time, insya-Allah, baca, faham, amal, insya-Allah. Assalamualaikum.